seorang warga bernama Syafarudin sedang memberi makan ayam. Ia memelihara ayam sebagai kerja sampingannya. Saksikan cerita selengkapnya setelah iklan berikut ini. Bila ada saudara-saudara yang ada kelebihan rezeki yang mau menyumbangkan daripada barang-barang, kami siap pula untuk menyalurkan ataupun langsung ke tempat posko kami, yaitu di Pangkas Rambut Jack. Di situlah posko Cobra TV berada. Halo, assalamualaikum teman-teman, saudara-saudara di mana pun anda berada, maupun di kita kubur, maupun daerah-daerah lain lah pokoknya. Nah, sementara ini saya ni dan tim saya sama reporter saya Om Jakaria belum ada kegiatan untuk syuting-syuting. Nah, sekarang kita meliputi cara, bukan gak cara, iseng-iseng melihat pelihara ayam. Nah, ayam kampung enggak agak banyak, sikit-sikit ya, atau suku-suku ya, biar daripada enggak terbuat di rumah. Ada lah ayam. Nah, nanti kita tengok ya, ayam saya enggak agak banyak. Saya bukan peternak ayam, cuma suku-suku. Nanti kita saksikan sama. Okey. Alamak, hitam pula pantat kuali ya. Tapi enggak apalah, ada telajak dari syuting. Lajak kalah. Oh, ini ya kandang ayam saya, tak besar, buruk-buruk ya. Itu ayam saya tu, tak banyak, sikit-sikit ya, tapi jinak-jinak saudara. Wah, itu jago putih. Jason suka enggak jago yang besar ni. Ini teman-teman, saudara-saudara, ini dedak, bahasa kampung dedak, kalau bahasa keren katul. Ini untuk makan ayam ni. Kalau ada nasi sisa kita makan, boleh kita campurkan. Kalau tak ada, cukup sedap ya. Biasa saya campur nasi sisa. Selain memelihara ayam, Pak Syafarudin juga hobi bercocok tanam. Ikuti cerita selanjutnya. Selain anak melihara ayam, saya pun ada gak sikit-sikit merah ikan kuan, ikan gabus. Nanam keladi ada gak tu, tak banyak nanam keladi. Nah, nanti kita tengok. Ini saudara-saudara, ini tanaman keladi, dan di samping-samping keladi ada daun kesum. Kalau kita masak keladi dicampurkan daun kesum, enak rasanya. Boleh dicuba nanti saudara. Telapak pun ada kak, tapi tak banyak buah sebuti kak saudara. Buah jadilah jamah-jamah kata orang. Ada nangkap landa teman-teman, tapi lah masak sebuti kak buah tu. Okey teman-teman, yang dimanapun teman-teman berada, cukuplah dulu sampai sini ya. Wawancara kita, bukan wawancara, bukan kak saya ni. Daripada tak terbuat, shooting pun juga enggak ni. Reporter kami lagi sibuk, ada kerjaan. Saya bikin video vlog aja, itu ayam saya. Dadah.